Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nas renungan pada pagi ini, Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, diambil dari Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sebagai tema kita pada hari ini adalah meminta di dalam iman. Teori keseimbangan mengajarkan hukum menerima untuk memberi atau memberi untuk menerima. Dalam kehidupan orang Batak, kita menyebutkannya dengan hukum si adapari. Bergotong royong, bergiliran. Pada dasarnya, hukum ini tidaklah salah, apalagi jika didasari dengan motivasi saling membantu di dalam keterbatasan dan kebutuhan yang ada. Namun, hukum ini menjadi tidak baik jika menjadi suatu keharusan, apalagi jika dipaksa dengan keharusan atau bayar kontan. Prinsip saling membantu, itulah yang ingin kita perhatikan dalam teori keseimbangan. Pengajaran Tuhan Yesus tentang hal meminta ini bukan mau mengajak kita sebatas saling membantu, tetapi mengajar dan mengingatkan kita untuk hidup berbuah dan bermakna. Untuk hidup yang berbuah inilah kita perlu meminta melalui dan di dalam iman. Kita juga dapat memahami nas ini sebagai suatu motivasi yang diberikan Yesus untuk dapat mengatasi persoalan dan kesulitan hidup. Dalam persoalan apapun, Tuhan pasti akan buka jalan. Nas ini menyemangati kita untuk berusaha mencari jalan keluar, jawaban atas persoalan agar kita lepas dari kesulitan dan selamat sampai tujuan. Untuk itu, kita senantiasa harus hati-hati agar tidak salah jalan dan tidak salah pilih ketika diperhadapkan dengan persoalan dan pilihan secara tidak langsung. Nas ini mengingatkan kita untuk mencari dan bersandar pada Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup kita, agar kita hidup berkenan di hadapannya. Pengharapan Tuhan Yesus atas pohon ara yang ada dalam perikop nas ini, yang tidak berbuah ketika dibutuhkan, mengakibatkan munculnya hukuman atas dirinya.
Karena itu, nas ini selain motivasi untuk tidak mudah menyerah, juga sebagai peringatan agar kita hidup benar dan berbuah. Tak kala diberi kesempatan, marilah kita hidup benar dan menghasilkan buah di dalam segenap pekerjaan yang sampai kepada kita. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Olongan.